salah satu pasar buah di Gaza bagian utara, di mana saya memperlihatkan produk dari petani Gaza, yaitu seperti timun. Ini timun, produk dari Gaza, timun. Terus yang warna kuning ini juga dari Gaza. Kita lihat sendiri pasca agresi ke Gaza, tetapi luar biasa. Ini tomat juga salah satu dari produk petani di Gaza. Selain itu tomat, tomatnya luar biasa besar-besar nih. Kalau kita di Indonesia mungkin disebutnya itu bawang bombay. Nah ini di Gaza itu bahasa Arabnya basal. Basal. Terus kalau kita tomat di Indonesia, bahasa Arabnya bandora. Terus Indonesia, bahasa Indonesianya timun, bahasa Arabnya itu khiyar. Ini juga luar biasa nih, gede nih, masya Allah. Ini apa namanya, kentang. Lihat teman-teman, lihat nih, besar kentang jumbo. Ini salah satu dari produk Palestina. Tetapi sayangnya itu apa namanya, tidak bisa diproduksi ke luar karena apa, diblokade. Ini buah semangka. Nah, semangka ini buktinya saya di Palestina itu ada bendera Palestina. Nah ini juga produk dari Palestina, jeruk. Nah ini jeruk, produk dari Palestina. Nih apel, buah apel dari Palestina juga. Ini apa namanya, jeruk manis. Seperti ini. Apel ini juga produk dari Palestina. Padahal kan kita ketahui sendiri ya, beberapa minggu lalu itu terjadi agresi ke Gaza, tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat saudara-saudara kita di Palestina, yaitu keberkahan. Jadi kadang itu terjadi peperangan ya, kondisinya bisa dikatakan seperti kota mati, akan tetapi setelah satu minggu setelah agresi itu, aktivitas berjualan buah-buahan, sayuran itu biasa. Itu kehidupan di Gaza itu tidak bisa ditebak. Jadi kadang terjadi peperangan, kadang aman, ya tergantung dari pihak sebelahnya yang melakukan serangan ke wilayah Gaza. Pasar di Gaza bagian utara pasca agresi Israel. Ini awal bulan Ramadan, alhamdulillah kondisi Gaza kondusif. Mereka sibuk mempersiapkan kebutuhan bulan Ramadan. الله يركبك انت والمكتب. How are you?
Pasar Buah, Pasar Buah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore waktu Gaza, saya sedang berada berdekatan dengan Rumah Sakit Indonesia. Kebetulan ada pekerjaan sebentar di Gaza bagian utara. Saya sedang berkunjung ke wilayah Gaza Utara. Ini saya sudah berada di rumah sakit. Kita lihat Rumah Sakit Indonesia sedang dalam pembangunan. Ini Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara, di mana teman-teman para relawan sedang membangun Rumah Sakit Indonesia, teman-teman. Ini pintu masuk emergency. Ini mereka sedang membangun lantai bagian atas, lantai dua. Ini salah satu dedikasi dari masyarakat Indonesia, salah satu dedikasi terbaik dari putra bangsa Indonesia untuk Palestina. Ini luar biasa gedungnya, Rumah Sakit Indonesia, simbol persahabatan Indonesia Palestina. Gedung di atas sedang pembangunan lantai dua. Yang membangun adalah para relawan Indonesia, yaitu dari teman-teman medical emergency. Insya Allah sebentar lagi mereka targetkan kurang dari 1 tahun rumah sakit ini sudah selesai pembangunan dan sudah dimanfaatkan oleh para pasien atau masyarakat di jalur Gaza bagian utara. Terima kasih doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tentunya sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza. Ini salah satu produk dari pertanian, petani di Gaza pasca agresi ke wilayah jalur Gaza. Saat ini para pedagang sudah mulai menjual barang dagangan mereka seperti sayur dan buah-buahan. Ini ada bendera Palestina menunjukkan bahwa saya ada di Palestina. Ini juga produk dari petani Palestina di jalur Gaza, tentunya seperti cabai juga ini produk dari mereka. Terus setelah ini juga produk dari petani Gaza. Ada membaca meninggal dong. Nih, besarnya. Ini juga salah satu produk. Ini besarnya, Masya Allah. Terus warnanya merah. Ini juga labu yang kecil. Ini juga yang produk-produk Palestina. Jadi perlu sampaikan bahwa walaupun mereka dijajah, tetapi luar biasa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Cabainya seperti ini, terus labu. Ini juga ada jazar. Kentang. Bahasa Arabnya itu jazar. Jazar. Ini juga timun. Timun. How are you? Very good. Very good. Oke, ini jeruk manis. Kalau kita di Indonesia ini biasanya didapatkan di supermarket.
Kalau di jalur Gaza didapatkan di tempat penjualannya seperti ini. Ini juga salah satu hasil tani dari Palestina yang ada di jalur Gaza. Jadi perlu sampaikan bahwa memang satu minggu sebelumnya itu terjadi agresi ke wilayah Gaza, tetapi alhamdulillah saat ini sudah kondusif dan mohon doa dari masyarakat dan muslimin di Indonesia semoga Gaza tetap aman dan damai. Ada kuis la esismo la cocktail. Ayo kasih dia kamu.